Kuliah Butako, kita ada ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah. Alhamdulillah. Ya ghafilan tatamada. غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل المنيه زادا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيران Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. E, nama saya Ricky dan kebetulan saya mempunyai bisnis atau usaha yang bergerak di busana muslim. Dan dalam tiga tahun terakhir ini saya dan istri menggeluti bidang busana muslim. Dimana untuk e, gamis wanitanya dengan merek Mian Jilbab dan untuk koko atau kemeja kokonya mereknya dedicate. Dasar saya membuat uh, dedicate uh, atau koko dedicate ini, saya mempunyai tagline bukan kemeja koko biasa. Karena saya melihat atau latar belakang dari pembuatan uh, kemeja koko ini, saya pengen kemeja koko ini menjadi kemeja koko yang dapat dipergunakan di segala aktivitas. Jadi kalau sekarang kan identik kemeja koko atau koko itu dipakainya hanya ke masjid atau hanya buat uh, pengajian atau kegiatan dakwah atau kegiatan ibadah kita. Tapi saya pengen kemeja koko dedicate ini bisa dipakai ke masjid, bisa dipakai kerja, bisa dipakai segala macam aktivitas begitu. Karena saya melihat bahwa eh, apa yang diajarkan Rasulullah bahwa Islam itu nggak hanya ada di masjid, tapi di segala aspek kehidupan kita itu harus bernilai Islam ya, karena motivasinya kan Islam Rahmatan Lil Alamin, jadi Islam hadir di di muka bumi ini untuk menjabar kebaikan. Insya Allah motivasi saya seperti itu, jadi eh, koko saya. Uh, silahkan bisa dipakai di segala macam suasana, mau ke masjid boleh, mau meeting boleh, mau jalan santai sama keluarga juga pas. Jadi, kemanapun deh, mantap. Sebenarnya, awal pertamanya adalah di gamis, gitu, yaitu di meja jilbab, karena uh, waktu itu istri untuk memenuhi kebutuhan busananya, dia ternyata punya ada bakat terpendam mungkin ya dalam coret-coret coret uh, mendesain begitu dan akhirnya dia aplikasikan ke dalam sebuah uh, desain gambar dan dia beli bahan dia coba jahitkan akhirnya banyak yang suka satu satu banyak yang pesen akhirnya kita buat uh, produksi itu sekitar tiga tahun lalu dan alhamdulillah uh, terus uh, berkembang untuk pemasaran kita uh, Sistemnya direct sell jadi bisa langsung. Untuk saat ini, kita mempunyai satu toko di Sentul, dan untuk sistem penjualannya itu uh, agen, agen dan distributor. Jadi, seluruh daerah itu bisa uh, menjadi agen kami. Untuk sementara ini, ada beberapa agen di beber beberapa kota, tapi kita terus meningkatkan, memperkenalkan, mempromosikan bahwa produk ini. Uh, ya seperti saya bilang tadi bisa dipakai di segala suasana dan gamisnya juga uh, spesial katun ya jadi lebih nyaman dipakai dan uh, syari begitu uh, cukup inilah apa pas ya dipakai untuk semua teman-teman muslim khususnya begitu kami biasa melakukan pameran-pameran jadi event-event pameran kita biasa ikuti di berbagai kota juga kita uh, melalui majalah, pasang iklan di majalah, dan untuk saat ini saya juga aktif di Umar, Umar Market, jadi aplikasi locator uh, bisnis Muslim. Bisnis uh, tinggal di apa? Download aplikasi Umar di Google Play, dan kita daftarkan usaha kita. Kita daftarkan, dan kita bisa berpromosi di situ. Begitu, dan Umar juga melaksanakan event-event, bazar, seminar. Training dan itu menjadi sarana promosi buat kami khususnya jadi dan buat teman-teman juga ingin memanfaatkan Umar silahkan tinggal uh, download di Google Play ketik Umar silahkan uh, Anda untuk uh, sahabat semua yang ingin mendapatkan produk kami baik itu main jilbab ataupun dedicate kemeja kokonya bisa menghubungi marketing kami atau bisa datang langsung ke uh, senternya atau pusatnya di Komplek Mutiara Sentul, Ruko nomor 1, Jalan Alternatif Sentul, Bogor. Oh ya, yeah. untuk Facebook juga tinggal ketik Mie Jilbab, Twitter juga tinggal ketik Mie Jilbab, dan Instagram juga tinggal ketik Mie Jilbab. Silahkan di follow, dapatkan beberapa promo-promo, program-program promo kami, dan juga penawaran yang menarik untuk bisa Anda ikuti. من غيظ ومن حلاق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهال فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأته ولم تنكر قراءته أقررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي واقضوا بعد